Assalamualaikum, hai hai, kembali bersama saya Yulianti Arafa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video cara membuat mie goreng seafood. Rasanya gurih, lezat, manis, dan istimewa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda, teman-teman, kakak-kakak, dan keluarga online yang selalu setia mendukung channel ini. Semoga selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang. Amin. Dan yang sedang sakit, cepat diberi kesembuhan. Jadi kali ini kita membuat mie goreng ya. Ini mie goreng seafood. Sudah beberapa kali saya men-sharing mie goreng ya. Ada mie goreng daging. Jadi kali ini saya akan men-sharing resep mie goreng seafood. Dan ini bahan-bahannya ya. Jangan lupa dicatat. Mari kita masak. Ini kita prepare bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang sudah disiapkan udangnya, rempelok dan hatinya, baksonya kita sisihkan. Lalu ini kita tumis. Kita tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, wangi dan matang. Lalu kita masukkan wortel, udang, rempelok hati dan bakso ya. Ini kita tumis hingga harum matang ya. Ini kita tambahkan air untuk menumis sekitar 150 ml ya. Kalau misalnya kurang bisa kita tambahkan 50 ml lagi. Lalu kita masukkan saus tiram 2 sampai 3 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi. Lalu kita masukkan minyak wijen 1 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi. Setelah itu kita masukkan garam, totole, dan lain-lainnya ya. Dan ini sayurannya kita masukkan. Ini aduk rata ya si sayurannya ya, agar si bumbunya juga meresap di sayur. Setelah meresap, kita masukkan mie telurnya ya. Mie telurnya kita masukkan, kita aduk bersama. Ini udah kecium ya, aromanya udah wangi sekali. Kita tambahkan garam. Aduk lagi. Kita masukkan minyak dan kecap manisnya 2 sendok sampai 3 sendok makan ya. Aduk-aduk terus hingga benar-benar si minyak dan bumbu-bumbunya meresap dan matang ya. Oke, ini siap, sebentar lagi kita angkat ya. Kalau sudah meresap semuanya, udah benar-benar seperti rasa yang ada di restoran. Wow, lezat sekali.
Oke, matang, sajikan dan santap. Dan ini penampakannya, mie goreng yang telah matang. Wow, lezat sekali ya. Pokoknya masak ini auto disayang sama kesayangan ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kembali kepada bunda-bunda, teman-teman, kakak-kakak dan keluarga online yang selalu setia mendukung channel ini. Sampai jumpa kembali di video dan resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.